Hi Divers, welcome back on Bali Div Aquarium YouTube channel. Seperti yang kita tahu, salah satu proses biologis suatu makhluk hidup yang sudah mencapai tahap kedewasaan akan mengalami fase di mana mereka akan berkembang biak, salah satunya yakni hewan. Berkembang biak merupakan kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan keturunan guna menambah populasi dan menjaga kelestarian. Wow. Dengan adanya keberagaman jenis, ekosistem, dan kondisi yang ada di alam, hewan memiliki keunikan tersendiri untuk berkembang biak antara satu spesies dengan yang lainnya. Salah satunya yakni pada ekosistem di laut. Dengan luasnya lautan yang ada di permukaan bumi ini, tentunya kita semua penasaran dong dengan cara berkembang biak hewan-hewan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, berikut kami sajikan 5 cara unik hewan laut berkembang biak. Let's check this out! Yang pertama, kita ada gurita Pasifik bergaris. Seperti yang kita tahu, gurita umumnya menjalani hidup soliter atau menyendiri, mengingat kanibalisme sesama jenisnya ataupun antar pasangan seksual mereka. Umumnya, gurita jantan akan mati dimakan sang betina yang kelaparan seusai mereka melakukan hubungan seksual. Wah, berarti betinanya ini ganas banget ya, Rivers? Eits, tapi betinanya kasihan juga loh, karena sang betina juga akan mati usai kelelahan dan puasa karena menjaga telurnya selama beberapa minggu. Kasihan juga ya betinanya. Namun, untuk kasus gurita Pasifik bergaris, enggak gitu loh Rivers. Gurita jantan dan betina jenis ini akan berbagi sarang, saling memberi makan satu sama lain, lalu melakukan perkawinan dengan cara saling memeluk dan menyatukan paruh antar paruh dengan intim. Mereka juga dapat membentuk koloni hingga 40 individu loh. Wah, syukur ya, jadi tidak saling membunuh nih. Di peringkat kedua, kita ada kuda laut. Nah, proses reproduksi hewan yang satu ini merupakan salah satu yang terekstrim dan juga terunik yang ada di dunia loh. Mengapa begitu? Karena nantinya yang mengandung ialah si induk jantan. Proses reproduksi dimulai dari sang kuda laut betina yang melepaskan sel telur ke dalam kantong perut kuda laut jantan yang telah berisi sperma. Lalu, indukan jantan akan mengerami atau mengandung telurnya hingga 24 hari ke depan sampai mereka lahir. Wah, kalau ini sih bukan lagi pepatah ibu yang mengandung kita ya, tetapi ayah yang mengandung kita nih. Oke, lanjut pada hewan yang ketiga, kita ada ikan gobi nih. Nah, si kecil yang satu ini ternyata cara berkembang biaknya juga unik loh, khususnya pada spesies ikan gobi blue-banded dengan nama latin Litripinus dali. Ikan tropis ini hidup berkelompok di suatu daerah teritorial dengan satu pejantan dominan dan beberapa betina. Ketika sang pejantan meninggal, salah satu betina akan berganti jenis kelamin menjadi pejantan. Kalau sebaliknya, jika tidak ada betina dalam kelompok tersebut, pejantan yang lebih kecil akan mengalah untuk mengganti kelamin mereka dari yang punya testis menjadi ovarium. Waduh, bisa ganti-ganti kelamin sesuai kebutuhan ya, Rivers? Yang keempat ditempati oleh bintang laut. Hewan laut dengan filum Echinoderma ini memiliki spesies lebih dari 2000 jenis yang hidup di terumbu karang tropis, hutan rumput laut, hingga laut dalam yang dingin. Binatang ini memiliki dua cara berkembang biak loh. Yang pertama, dengan cara seksual, di mana pembuahan terjadi di air yakni dengan melepaskan sel telur dan juga sperma pada lingkungan yang nantinya akan menjadi embrio, kemudian larva, dan bermetamorfosis menjadi bintang laut kecil yang menempel di dasar permukaan. Nah, yang kedua adalah dengan cara aseksual, yakni fragmentasi di mana sebagian lengan dan juga sebagian cakram pusat terlepas dan berkembang menjadi bintang laut yang baru. Jadi jangan kaget ya, Rivers, kalau nemu bintang laut tetapi tangannya tidak lima. Yang terakhir ditempati oleh cacing palolo. Cacing dengan nama latin Palola viridis ini berkembang biak dan muncul secara masif saat siklus bulan tertentu pada permukaan laut di terumbu karang mulai dari Indonesia hingga Pasifik Selatan. Sebelum bertelur, cacing menumbuhkan segmen khusus di bagian belakangnya yang berisi telur atau sperma, dan berdasarkan siklus bulan tersebut, ujung belakangnya akan putus dan mengapung ke permukaan untuk dibuahi. Anyway, cacing palolo bisa dikonsumsi loh, Rivers. Bisa digoreng, dibakar, ataupun dimakan mentah-mentah. Dan kabarnya rasanya seperti kaviar yang mahal itu loh. Nah, pada beberapa daerah,
fenomena kemunculan cacing ini secara masif dijadikan perayaan lokal oleh masyarakat setempat. Salah satunya di Indonesia, yakni di Pantai Seger, Lombok Nusa Tenggara Barat yang bernama Festival Bau Nyale. Festival ini rutin diadakan sekali setahun pada pertengahan bulan Februari hingga Maret. Kalian pasti pernah dengar dong dengan festival ini? Yap, cacing palolo inilah yang muncul di festival ini, Rivers. Sekian informasi dunia akuatik kali ini, semoga bermanfaat ya, Rivers. Kira-kira menurut kalian hewan laut apa lagi ya yang memiliki cara unik untuk berkembang biak? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kali ini ke seluruh teman-teman kalian. We'll see you guys on our next video. Bye-bye!